Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak menceritakan tentang model-model kereta baru yang akan masuk ke pasaran Malaysia pada tahun 2023. Tapi seperti biasa, kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Aduh lah. Macam manalah aku nak buat ni? Aku dah lah lambat ni. Enjin tiba-tiba overheat. Aduh. Aku ada satu idea. Macam-macam benda dah aku buat, semua tak menjadi. Aduh, macam mana aku nak buat ni? Kenapa, bro? Enjin panas? Jangan bimbang. Mari saya tolong. Minyak enjin Petron ini didatangkan dengan teknologi PAO dan TS3, iaitu Thermal Stress Stabilization System, untuk memastikan enjin kereta kita sentiasa dilindungi dari stres dan juga suhu tinggi. Ha, dah siap. Wow, dah boleh rasa cool lah. Memanglah cool. Ini adalah video rutin yang kami buat setiap penghujung tahun. Kami akan senaraikan kereta-kereta yang bakal masuk ke pasaran Malaysia pada tahun berikutnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, bila kami keluar video ni, mesti ramai yang komen. Okey, dia komplain. Eh, bang, apa pasal Malaysia ni semua model masuk lambat lah bang? Kenapa lepas Indonesia, lepas Thailand, Vietnam apa semua dah masuk, baru kita tege-tege masuk? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebenarnya pasaran Malaysia ni tidaklah lambat sangat, tapi dia tidaklah cepat sangat. Sebab apa? Sebab Malaysia ni pasaran dia tidak besar. Market kita sangat kecil. Walaupun kita jual 500-600 ribu kereta setahun, tapi majoritinya adalah kereta tempatan, iaitu kereta Proton dan juga kereta Pro 2. Justru itu, pemegang jenama, prinsipal, tak kira lah Toyota, Honda, Mitsubishi, whatever ni, dia tidak menganggap Malaysia ni sebagai pasaran utama. Jadi dia macam nombor 2, nombor 3 lah. Tapi ia tetap sebuah pasaran yang penting. Justru pada hari ini kita nak melihat berapa lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah model kereta baru yang akan masuk ke pasaran Malaysia pada tahun 2023. Yang pertama, tidak lain tidak bukan Pro 2 Axia generasi baru 2023. Untuk pengetahuan anda, Axia yang ada sekarang sudah berusia lebih 8 tahun, yang mana ia dibina berdasarkan daripada Daihatsu Ayla dan juga Toyota Agya. Dan tahukah anda, Pro 2 Axia merupakan kereta penumpang termurah di Asia Tenggara, dan ia merupakan kereta penumpang termurah di Malaysia. Termurah maksud dia apa? Maksudnya dia ada legasi. Maksudnya ini adalah kereta mampu milik pada majoriti rakyat Marhain. Sebenarnya Axia ni dah lama. Dia bermula daripada legasi Pro 2 Kancil pada 1994. Basic sangat, jual masa tu 16,000 je kereta baru. Ha, kereta baru tau. Lepas tu diganti kepada Kelisa, kemudian diganti kepada Viva, kemudian diganti kepada Axia. Dan Axia ni besar sikit berbanding dengan model-model sebelum dia. Sebagai kereta yang mampu milik, jimat minyak, maintenance rendah, senang nak jaga, servis murah. Jadi resepi dia adalah kereta yang basic. Dan walaupun Axia dekat luar sana, Agya dengan Ayla tu ada enjin-enjin yang moden, yang canggih, hybrid apa semua, kami percaya bahawa untuk pasaran Malaysia, Axia generasi baru akan tetap dengan resepi lama dia, iaitu enjin basic 3 silinder 1000cc dan mungkin transmission yang berubah, DCVT. Dia tetap jimat macam dulu. Dia tetap sampan. Nombor 2 masih lagi Pro 2, iaitu Pro 2 Arus.
takkan nak ganti dah. Facelift. Ya, dia akan facelift. Dalam tidak sedar, Arus ini sudah berada 4 tahun di pasaran. Waktu dia awal-awal keluar dulu, dia memang mendapat sambutan yang sangat menggalakkan untuk sebuah SUV ataupun MPV 7 seater di bawah harga RM100,000. Namun, selepas kehadiran Produa Alza yang hebat itu, Arus ini terkesan angka jualannya. Bagaimanapun, ia tetap perlu menjalani proses penambahbaikan supaya terus kekal relevan dalam market. Jadi dia akan ada facelift. Cuma facelift dia tidaklah besar, mungkin minor facelift. Terutamanya dia kekurangan Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan berkemungkinan besar dia akan dilengkapi dengan sistem keselamatan baru iaitu ASA 3.0 oleh Produa, sebab semua kereta Produa dah pakai 3.0 sekarang. Jadi tunggulah. Yang ketiga, Proton X 90. Ya, SUV lagi daripada Proton. Pada tahun ini telah banyak kelibat camouflage, unit-unit pandu uji ini telah dijumpai dengan stiker-stiker itulah atas jalan. Jadi Proton tidak boleh berselindung lagi. Proton X90 merupakan SUV 7-seater, 7 tempat duduk yang diasaskan daripada Geely Hyundai yang menggunakan enjin 3 silinder 1.5 turbo dan 7-speed DCT sama macam X50. Ada khabar angin mengatakan bahawa X90 akan menggunakan enjin hybrid. Tapi rasa kami kemungkinan ia adalah sangat rendah sebab Proton still kereta mampu milik. Dan Proton X90 ni secara tidak langsung sepatutnya dia akan menggantikan Proton Exora. Ya, sebab Exora tu dah terlalu tua. Dah tua dah berapa generasi dia punya OCH host tu tak settle-settle lagi masalah dia. Okey, walaupun dia menggantikan Exora, tetapi harga Proton X90 ini tidak akan macam Exora sebab X90 memang lebih mahal berbanding X50 dan juga X70. Kami menjangkakan bahawa base model dia bermula pada harga mungkin RM140,000 ke RM150,000. Base model, kena ingat tu. Kalau full features apa semua, lagi mahal lah. Yang keempat, Proton S50 merupakan passenger car sedan segmen C. Dalam dalam arena ini dia ada Civic, ada Altis, ada Elantra. Bayangkan, dahulu Proton ni dia ada banyak sangat segmen C ni sampai redundant, bertindan antara satu sama lain. Dia ada Persona, dia ada Inspira pada masa itu. Ha, bayangkan. Tapi sekarang langsung tak ada, cuma ada Persona Lipas. Lipas dia duduk segmen B dan juga Saga segmen A. Dari mana datangnya Proton S50 ni? Seperti biasa, daripada China, Geely Group. Dia menggunakan platform BMA yang sama dengan Proton X50. Mungkin enjin dia juga akan sama dengan Proton X50, iaitu 3 silinder, 1.5 liter turbo dan transmission 7-speed DCT. Tapi walaupun dia 3 silinder, yang kami dah bawa dalam X70, X50 memang superb. Enjin ni memang sedap. 175 horsepower dan 255 Newton meter of torque. Dan diharapkan keluarlah cepat sikit sebab asyik-asyik SUV. Sana SUV, situ SUV. Keluarlah kereta pula. Nombor 5 dalam senarai kita pada hari ini ialah kereta elektrik Toyota BZ4X, BZ4X, whatever lah. Kalau anda tahu, dekat UMW headquarters Shah Alam sana, kereta ni belum ada. Tapi charger dia dah ada. Dia orang dah pasang DC charger. Saya ingat ada 3-4 biji dah dekat sana. Menunjukkan dia orang dah bersedia untuk membawa masuk kereta elektrik pertama daripada Toyota. Okey, ada berapa spek ni? Untuk pasaran global, dia ada 2 spek. Yang mana dia ada single motor depan dan juga ada dual motor depan dan juga belakang. Untuk single motor tu, power dia 202 horsepower dan 266 Newton meter of torque. Untuk dua motor tu pula, 216 horsepower dan 337 Newton meter of torque. Okey, kami suka the idea of BZ4X ni sebab Toyota is Toyota. Sebab dia akan fikir untuk buat
kereta elektrik. Buat apa kau nak buat 0 ke 100, 3 saat, 4 saat, buat apa? Kita nak passenger car. Jadi dia buat ke arah itu. Untuk model ini, okey, kedua-duanya menggunakan bateri 71.4 kWh yang mana range dia 400 km dan juga 500 km. Wah, kereta elektrik pertama ni Toyota buat dah 400 lebih. Ha, macam, harga berapa? Kita kena tengok harga yang mungkin paling dekat sekali dengan UK. Sebab buat masa ini sehingga tahun 2025, kereta-kereta elektrik tidak dikenakan sebarang cukai, sebarang duty export apa semualah. So, cuma bayar SST. Jadi, harga paling dekat yang kita boleh agak indicative price untuk BZ4X ialah model single motor mungkin sekitar RM240 dan dual motor mungkin sekitar RM260. Still, value for money. Di senarai kita pada nombor 6, Toyota Vios 2023. Seperti yang pernah kami ceritakan dalam video sebelum ini. Boleh tengok link ada dekat bawah. Okey. Sebenarnya kereta ni dah dilancarkan di Thailand pada awal tahun ini. Dia menggunakan platform Daihatsu ataupun Toyota lah, DNGA, yang mana itu platform Alza baru dan juga platform Veloz baru. Berkemungkinan besar dia tidak akan menggunakan enjin-enjin yang canggih macam mana Thailand, Indonesia pakai lah. Mungkin dia kekal dengan enjin 1.5 liter 4 silinder dengan DCVT hybrid. Tak mungkin kot. Sebab ini adalah model bread and butter Honda. Model yang mendatangkan keuntungan. Cash cow Honda. Honda pula dah. Cash cow UMW Toyota Malaysia. So, bagi model yang basic. Enjin-enjin asas yang terbukti tidak akan rosak walaupun dunia mengalami perang dunia yang ke-8. Yang ketujuh dalam senarai kita masih daripada Toyota, tapi yang ini dalam rangkaian Gazoo Racing. Kami senaraikan terus ada 3 model yang akan dilancarkan, iaitu GR Corolla, GR Supra manual dan juga GR86 yang baru. Okey. Semua pun kita dah ceritakan. Okey, GR Corolla ni macam biasa enjin 3 silinder 1.6 turbo daripada GR Yaris tu, tapi yang ini power dia dia tinggi sikit. Dia 300 power dan 370 Newton meter of torque dan 4 wheel drive dan juga 6 speed manual sahaja. Ini adalah lawan sebenar Honda Civic Type R, FK8 dan juga FL5. Oh, FL5. Nah, yang itu kita cerita sekejap lagi. Yang kedua, GR Supra. Masih enjin 3000cc 6 silinder BMW tu, tapi dia dah up dia punya power. Yang mana dia ada 382 horsepower dan juga 500 Newton meter of torque. Dan yang specialnya, dia datang dengan 6 speed manual. Come on, long life manual. Kalau anda nak tahu, gearbox 6 speed manual ini hanya ada pada Toyota. Dia tidak ada pada BMW Z4. BMW tak ada pun manual untuk enjin yang ini. Seterusnya ialah GR86. Yeah, long life rear wheel drive. Ini adalah model yang diasaskan daripada Subaru BRZ. Dia menggantikan FT atau GT86 yang sebelumnya. Yang ini pun enjin dia dah besar sikit. Still tak ada force induction. Dia masih sebuah enjin NA 4 silinder boxer 2400cc, 232 horsepower dan 250 Newton meter of torque dan 6 speed manual. Long life manual. Yang ke-8 dan yang terakhir iaitu Honda BRV. Okey. Masa awal tahun ni tu hari, dia katanya macam nak launch tahun ni. Tapi biasalah, sepanjang setahun dua ni memang kita ada masalah dengan COVID-19, dengan production apa semua. Jadi banyak yang delay. Justru itu, BRV akan dilancarkan pada tahun 2023. Yelah, tahun ni pun diorang dah banyak aku. Honda dah ada apa tu? Dah ada City Hatchback, dia ada CV baru, dia ada HR-V. Banyak sangat model baru Honda pada tahun ini. So, dia simpanlah BRV untuk tahun depan. Indonesia dah launch, jadi kita dah dapat tengok exact model yang bakal di launch di Malaysia. Platform dia memang baru, cuma dari segi enjin saya tak rasa dia akan masukkan mana-mana enjin Morpher Turbo ke apa semua. Tak ada. BRV ni market dia memang market cikgu-cikgu, market untuk orang yang nak first
7 seater Honda. So dia akan beli BRV ni. Jadi maintenance, minyak, penggunaan bahan api itu semua tu memang jadi fokus utama. So kita rasa dia akan pakai enjin yang sama, iaitu 4 silinder 1.5 NA. Ya, dan juga sama, dia tetap pakai CVT. Cuma dari segi safety, saya rasa yang ini dah jauh lebih baik berbanding BRV yang ada sekarang. Dia akan ditambahkan mungkin ada at least ada 6 airbag dan juga menarik kalau ada Honda Sensing. Tapi saya rasa memang adalah Honda Sensing tu. Okey, itulah tadi tentang kereta-kereta yang bakal masuk ke pasaran Malaysia pada tahun 2023. Ada lagi ke bang? Ada, cuma yang ini belum pasti lagi. Antaranya ialah Honda WRV. Sebab kalau masuk ni, dia agak bertindan dengan pasaran-pasaran kereta Honda sendiri dan juga pasaran-pasaran kereta lokal. Yang ini agak bahaya sikit untuk Honda masukkan dia. Yang kedua, Honda Civic Type RF L5. Belum tentu masuk, tuan-tuan. Siapa yang kata garanti masuk tu? Mungkin masuk dan mungkin tidak masuk. Ada ke barang kalian yang Honda Type R tidak masuk secara rasmi? Ini kami tak boleh confirmkan sebab unit penyiasatan kami masih tak dapat 100% confirmation. Yang ambil order, yang ambil deposit apa semua tu, sebenarnya Honda Malaysia tak pernah umumkan menerima deposit pun. Ya, dia orang tak ada kata, oh dah buka booking, siapa nak tempat boleh tempat. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Semua itu risiko anda sendiri. Nak masuk kereta baru, proses dia bukan senang, tuan-tuan. Apalagi proses kereta-kereta CBU macam tu. Dia kena bawa kat sini 2-3 unit, kena hantar VTA, Vehicle Type Approval. Dia lulus tak untuk Malaysia punya condition, Malaysia punya peraturan. Banyak proses dia dan itu memakan masa. Dan kalau anda nak tahu permintaan FL5 ni sangat tinggi dekat UK dan stock ambil booking. Dekat Jepun, saya tak tahu kalau kita queue sekarang FL5 ni berapa bulan pun kita tak tahu. Apalagi nak tunggu masuk kat Malaysia. Lambat lagi kot. Okey. Itulah dia tentang video kita pada hari ini. Kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menyokong kami dengan menekan butang like, butang share, butang subscribe dan semua tu. Kita orang ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Follow lah. Bukan kena bayar apa, free je. Okey? Terima kasih dan Assalamualaikum.